Punten ah. Selamat datang di Cikampek. Cikampek merupakan wilayah Kabupaten Karawang. Kembali kami ajak Anda untuk berkunjung ke lokasi Pasar Cikampek. Sebelum kita memasuki wilayah Pasar Cikampek, mari ikuti perjalanan Bang Bina memutar arah, yakni melewati bawah jembatan flyover Cikampek. Perlu diketahui di bawah jembatan ini ada perlintasan kereta api. Pasar Cikampek beralamatkan Jalan Cijalu, Jalan Kabupaten Kembang, Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41.373. Kini kita mendekati kawasan Pasar Cikampek. Bersiap, kita akan masuk lokasi pasar. Depan lokasi pasar, terdapat pasar hewan. Di sini transaksi jual-beli hewan mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 10 pagi. Adapun hewan yang biasa diperjualbelikan yaitu ayam mentok jenis unggas, kambing, domba. Kebanyakan didominasi dengan kendaraan sepeda goes dengan menggunakan keramba terbuat dari bambu. Mari kita melanjutkan perjalanan ke dalam lokasi pasar Cikampek. Hari ini cuaca cerah dan sinar matahari menyinari bumi dengan hangat karena pada saat ini perjalanan tepat pukul 8 pagi. Seperti biasa, seluruh pasar dikunjungi oleh para pengunjung untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Tepatnya pagi hari yang cocok untuk belanja. Dan perlu diperhatikan di Pasar Cikampek terdapat 3 pasar. Adapun ketiga pasar Cikampek, yang pertama kita akan masuk lokasi Pasar Pemda. Pasar Pemda Cikampek target pertama. 2 pasar lagi kita lanjutkan di next video berikutnya. Mari kita fokuskan pada lokasi Pasar Pemda. Kita berada di depan gerbang masuk Pasar Pemda. Pasar Pemda, pasar ukur bersih. Gedung bangunan bertingkat 2 di Cikampek. Menuju santainya. Oh, punten ya, pada yang keliling. Menuju iya, selfie-selfie. Tapi apa kamera? Aduh, Pak. Kamera. Ini kayak di berita, Pak. Siap. Halo Bang Bina, saya ingatkan ketika masuk lokasi pasar, hendaklah berdoa dulu, silakan baca doa masuk pasar. Apa doa masuk pasar? Barang siapa masuk pasar, maka hendaknya membaca. La ilaha illallahu wadahu lai syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadil hayru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa ada doa masuk pasar? Dikatakan berguna, karena doa masuk pasar dapat membuat kegiatan belanjamu menjadi berkah. Kita membutuhkan doa masuk pasar, karena dalam sebuah riwayat, pasar pernah disebutkan sebagai tempat yang paling buruk. Namun pasar bukan menjadi tempat yang haram atau tidak boleh dikunjungi. Masjid paling dicintai, karena masjid adalah tempat rumah untuk melaksanakan ketaatan dan pondasi untuk ketaatan. Sedangkan pasar dibenci karena tempat penyimpangan, penipuan, muslihat, riba, janji palsu, ingkar janji, berpaling dari mengingat Allah, dan lain-lain yang semakna. Masjid tempat turun. Barang siapa yang memasuki sebuah pasar, lalu mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya, miliknya lah semua kerajaan dan segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka Allah akan mencatat baginya 1 juta kebaikan dan menghapuskan dari kesalahan dan dosa. Kembali kita lanjutkan berkeliling di Pasar Pemda Los dalam lokasi. Seperti biasa, seluruh pasar menyediakan berbagai macam jenis dagangan,